Julian Alvarez menjadi nama yang tiba-tiba menjadi perbincangan publik usai Manchester City meraih treble winners. Bukan karena soal dirinya yang tidak dimainkan, melainkan soal prestasinya karena dirinya menjadi pemain pertama yang bisa mengawinkan gelar Piala Dunia dan Liga Champions. Atas prestasinya itu, Alvarez kemudian ikut dalam perayaan parade juara yang dilakukan oleh Manchester City. Namun dalam perayaan itu, sebuah sikap mengejutkan ditunjukkan oleh Alvarez saat dirinya terlihat rendah hati dan tidak mau sombong atas semua prestasi yang telah diraih. Dan untuk itu, lihatlah sikap dingin Alvarez dalam perayaan juara Manchester City. Setelah kembali ke kota Manchester, skuad Manchester City langsung merayakan parade gelar juara. Dalam parade kali ini, diprediksi bakal semakin meriah, mengingat prestasi yang didapatkan adalah prestasi yang luar biasa. Karena selain mampu mempertahankan gelar Premier League, Manchester City juga berhasil meraih gelar Piala FA dan Liga Champions, sehingga membuat mereka berhasil menjadi tim kedua Premier League yang meraih treble winners. Parade kemudian dilakukan. Semua pemain dan staf pelatih akan berkeliling ke jalanan kota Manchester untuk memamerkan semua gelar yang berhasil didapatkan musim ini. Dari parade itu, banyak pemain Manchester City yang sangat bersemangat. Contohnya yang dilakukan oleh Erling Haaland dan Jack Grealish. Dua sosok itu menjadi pemain yang paling aktif saat Manchester City melakukan parade juara. Berbeda dengan Haaland dan Grealish, Julian Alvarez malah menunjukkan sikap sebaliknya. Ya, dalam parade tersebut, dirinya jarang kelihatan dan tidak terlalu aktif melakukan selebrasi bersama. Tapi bukan berarti tidak senang, karena memang itu adalah sikap asli dari Alvarez, di mana dirinya terlihat dingin dan terkesan merendah atas semua prestasi yang ia dapatkan selama ini. Pemain asal Argentina itu kemudian sesekali ikut melakukan selebrasi bersama rekan-rekannya. Contohnya saat bersama Ederson hingga Phil Foden. Sikap yang ditunjukkan oleh Alvarez itu tentu cukup mengejutkan. Hal itu dirasakan oleh Phil Foden selaku rekannya. Menurut Foden, di antara pemain City yang lain, Alvarez seharusnya melakukan selebrasi yang paling heboh, mengingat ia sudah memecahkan rekor yang sangat sulit dilakukan oleh pemain lain. Bagaimana bisa melakukan selebrasi seperti itu, di saat semua trofi hampir didapatkan? Julian layak mendapatkan semuanya dan kami senang atas semua kerja keras yang kami lakukan, kata Foden pada BBC. Apa yang dikatakan oleh Foden memanglah benar, karena Julian Alvarez kini menjadi satu-satunya pemain yang bisa meraih gelar Piala Dunia dan Liga Champions di satu musim yang sama. Ajaibnya, Alvarez juga mampu meraih treble, sehingga prestasi seperti itu bakal sangat sulit untuk disamai oleh pemain lain termasuk rekannya sendiri, Lionel Messi. Sehingga wajar sekali jika di usianya yang baru 23 tahun, Alvarez sudah dianggap sebagai pemain yang sudah menamatkan sepak bola. Lebih lanjut, di musim ini sendiri, meski sering menjadi pemain cadangan, tapi Alvarez tetap bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi pasukan Pep Guardiola. Gol-gol yang ia cetak juga sering menjadi gol penentu dalam sebuah pertandingan. Untuk musim ini, Alvarez mampu membukukan 17 gol dan 5 assist. Itu dilakukan Alvarez dalam 49 penampilannya di semua kompetisi. Still on the ball, near the edge of the D, hits a shot, into the net! Julian Alvarez! Got the ball on the edge of the D, rode a couple of challenges, and hit it into the back of the goal. It's 2-1 to City, Andy Morrison. Jadi itulah sikap dingin Julian Alvarez yang membuat para pemain Manchester City yang lain terkejut dibuatnya.